Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama saya Merlin Mawikere, pangkat penata muda tingkat 1, 3B, jabatan Turmin 2, Pokmin Rindam 13 Merdeka. Saat ini sedang melaksanakan aksi perubahan dengan judul Peningkatan Pengelolaan Administrasi Persuratan melalui pembangunan e-arsip surat masuk guna mendukung tugas pokok di Rindam 13 Merdeka. Selamat menyaksikan. Rindam 13 Merdeka berdiri kokoh di daerah pegunungan yang sejuk dan asri di Kota Tomohon. Kota yang indah dengan banyak destinasi wisata alam dan religi di sekitarnya. Di sini kami mendidik, melatih, mencetak prajurit-prajurit tangguh yang profesional. Hormat senjata! Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Hari ini saya akan bersama rekan-rekan bahwa kita akan membentuk tim efektif ya. Dalam rangkanya untuk membantu rekan kita Merlin yang sedang melaksanakan kegiatan PKP. Mempersingkat waktu, silakan Bu Merlin akan disampaikan kegiatan atau untuk masing-masing tim tugas dan tanggungnya masing-masing. Silakan waktu tempat dan Bu Merlin. Mohon izin rekan-rekan, pada saat ini saya sedang melaksanakan PKP dan akan membuat agen perubahan dalam kantor kita ini, khususnya di seksi personel Rindam 13 Merdeka. Nah, jadi rekan-rekan semua, jelas ya? Jelas. Tolong dengan maksimal kita dukung PNS Marin untuk menyelesaikan tugas studinya dalam rangka kegiatan PKP. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk teman pada siang hari ini. Selamat siang. Siang. Si tahu, timau, tumau tahu. Melia. Buka aplikasi e-arsip. Masuk menggunakan username serta masukkan password. Dilanjutkan, klik login. Untuk mencari dokumen, dapat memasukkan kata pada kotak search. Bisa tahun, bulan, ataupun kategori surat. Untuk membuat dokumen baru, isi kotak teks yang terdiri dari tahun, bulan, tipe surat yang terdiri dari surat edaran, surat perintah, surat biasa, nota dinas, telegram, dan seterusnya. Kemudian upload file dengan format PDF. Untuk mengedit dokumen, klik edit, kemudian pilih data surat yang terdiri dari tahun, bulan, tipe surat, kemudian klik edit. Jika berhasil, akan muncul tulisan berhasil. Untuk melakukan download dokumen yang sudah diinput, klik download. Untuk menghapus data, klik hapus. Contoh surat dari Pangdam yang sudah di scan dulu, terus masukkan di aplikasi, kita klik, kemudian kita open. Setelah selesai, kemudian disimpan, berhasil dan okay. Ini sudah masuk ke dalam. Kita print. Dan begitu di print, tinggal suratnya sudah siap dan tinggal kita antar ke stakeholder yang memerlukan. Demikian cara penggunaan aplikasi e-arsip, surat masuk. Dari kita memasukkan surat ke aplikasi sampai pada kita mencari surat.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Masuk. Apa nih, Del? Ada surat turun dari Poman. Saat ini saya sedang menerima surat masuk yang sudah didisposisi oleh Dan Rindam, dan sekarang saat ini saya akan masukkan ke buku agenda surat masuk. Sekarang saya akan naikkan ke kasih. Yes. Izin kasih, ada surat penggantian. Oke, kasih ya. Siap. Oke. Oke, kemarin langsung dikasihkan fasilitas ya, ditindaklanjuti. Siap. Ya, makasih. Kasih. Sekarang saya akan mengarsipkan surat masuk yang sudah ditindaklanjuti dan sudah ditandatangan komandan, dan ini adalah untuk pengarsipan. Ini file pengarsipannya secara manual. Selamat siang, Bapak. Halo? Oh, siap, Bapak. Siap. Siap, kami kirimkan. Siap, segera, Bapak. Siap. Pak Yudi, saya minta suratnya dari Dandodik Latkur untuk tanggal 23 Juni. Wah, berarti nggak rapi ini. Sudah rapi ya, padahal kita punya surat ya. Nomor 24. Tapi masih susah dicari ya. Tanggal 24, Dek. Saya sudah jujur. Dia masuk. Masuk. Apa, Dek? Oh, kembali ke surat. Oh, iya. Kemarin itu. Mungkin suratnya itu ya. Tapi suratnya itu lagi. Iya, Bu. Betul, Bu. Benar nggak? Oh, ada pinjam surat ya. Saat ini saya akan mempraktekkan cara penginputan data dimasukkan ke dalam aplikasi e-surat masuk. Langkah pertama, kita scan dulu surat ini. Saat ini kita akan masukkan surat masuk yang sudah di-scan. Pertama-tama kita buka aplikasi melalui Google Chrome. Kemudian kita masuk ke daftar dokumen aplikasi e-arsip. Nah, muncul seperti ini daftar dokumen. Kemudian kita tekan create. Kita memilih suratnya tahun berapa, tahun 2024. Suratnya surat yang sudah kita scan itu bulan Juni. Tipe suratnya surat telegram. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita masuk ke daftar dokumen aplikasi e-arsip surat masuk. Kita buka. Nah, kemudian kita cari suratnya. ST tanggal 10 Juli tahun 2024. Kemudian untuk mengeluarkan surat tersebut, kita download, kita buka, open. Nah, setelah kita buka, di sini ada 3 halaman. Selanjutnya kita bisa langsung print. Tolong carikan surat yang dari Dandodik Latkur tanggal 23 Juni tentang permintaan personil. 23 Juni tentang permintaan personil. Segera ya. Ya, Pak. Masih di sini aja, Bu.
Oh ya. Tuh, cepat sekali Marlin. Kan sudah pakai aplikasi AXI. Oke. Cepat. Siap. Tolong antar ke Kabakum ya, segera. Soalnya penting soalnya. Siap. Oke, makasih. Ya. Makasih Bu Marlin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu. Saya Kolonel Infanteri Ahmad Marzuki dan Rindam 13 Merdeka. Saya sebagai sponsor dari PNS Merlin dalam pembangunan e-arsip, di mana pembangunan e-arsip ini kita harapkan dapat mendukung pelaksanaan dari tugas satuan Rindam 13 Merdeka, utamanya di staf personil dalam mengarsipkan surat-surat masuk yang ada di staf personil Rindam 13 Merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Infanteri Suris Fianto, Kasipes Rindam 13 Merdeka. Saya mentor dari PNS Merlin. Mendukung sepenuhnya pembangunan aplikasi e-arsip, surat masuk, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok di Rindam 13 Merdeka. Khususnya di staf personil, agar proses pengarsipan surat masuk dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Sehingga mempermudah dalam pencarian surat apabila diperlukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sitau, timau, tumau, tau. Merdeka! Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya, Letnan 2 Kavaleri Yudian Sensalim Pongo, Jabatan Korpers Rindam 13 Merdeka, mendukung sepenuhnya pembangunan aplikasi elektronik arsip surat masuk guna mendukung pelaksanaan tugas pokok di Satuan Rindam 13 Merdeka, khususnya di staf personel, agar proses pengarsipan surat masuk dapat berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga mempermudah dalam pencarian surat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Terima kasih, Sitou Timou Tumoto. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serka Rahmat, Jabatan Bintara Administrasi, Staf Personil Rindam 13 Merdeka. Mendukung sepenuhnya pembangunan aplikasi e-arsip surat menyurat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok di Satuan Rindam 13 Merdeka, khususnya di Staf Personil Rindam 13 Merdeka, agar proses pengarsipan surat dapat berjalan dengan lancar, cepat, sehingga mempermudah mencari surat apabila diperlukan. Terima kasih. Tetap semangat!